saya Widya, salah satu agent customer care di Tokopedia Care. Setiap hari ada saran, kritik, pertanyaan, hingga keluhan yang masuk ke Tokopedia Care. Dan saya sendiri menangani fraud case atau kasus penipuan yang dialami pengguna Tokopedia. Menangani kasus penipuan itu butuh ketelitian. Kami mulai dengan merunut kronologi kejadiannya secara komprehensif dan kemudian segera dianalisa agar kami bisa memberikan solusi dan penanganan yang cepat dan tepat. Nama saya Liz, saya salah satu pengguna Tokopedia. Suatu kali, saya pernah melaporkan kasus penipuan yang pernah saya alami ke Tokopedia Care. Waktu itu, saya hampir kena penipuan saat saya mau beli 2 unit AC. Setelah saya melapor lewat chat di pusat bantuan Tokopedia, tim Tokopedia Care langsung menangani kasus saya. Dan dana saya berhasil diselamatkan oleh CS-nya. Setelah itu, toko yang berniat menipu saya langsung dihapus oleh Tokopedia. Pengalaman saya dengan Tokopedia Care sangat baik sekali karena responsif dan proaktif. Sehingga masalah penipuan yang saya alami diselesaikan dengan baik dan benar. Aku senang banget sih hari ini, gak nyangka bakalan dikasih surprise kayak gini. Salah satu customer yang pernah aku handle datang ke sini dan ngasih bingkisan ke aku. Semoga ke depannya aku bisa membantu customer lebih baik lagi dan juga semoga ini bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk sama-sama memberikan pelayanan terbaik untuk customer Tokopedia.